Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita nak tunjukkan apa perbezaan antara persamaan tangent dengan persamaan normal. Okey? Alright. Ni step-step dia saya akan tunjukkan. Okey, insyaAllah. Alright. First step. Okey, tengok eh. First step kita. Kita kena buat dy dx. Okey. Dy dx. Daripada dy dx ni, okey, kita akan dapat persamaan. Daripada persamaan tu, kita nak dapatkan kita punya kecerunan, kita kena masukkan value x dalam persamaan. Okay? And then, okay, this is our first step. And then, kita kena masukkan yang kedua. And nak dapatkan kita punya kecerunan ni, apa, kecerunan untuk tangent, masukkan value x dalam dy over dx. Sekejap lagi saya tunjuk contoh dia, okay? The third one, kita akan terus masukkan dalam persamaan, iaitu y tolakkan dengan y1 bersamaan dengan m. X tolak x, 1. Okay, kita tengok pula dekat persamaan normal. Sama juga, first step dia, kita ada dy dx. Okay, nak carikan dia punya kecerunan, sama juga, okay? Yang kedua, iaitu kita kena masukkan value x dalam dy per dx kita tadi. Okay, so kita ada perbezaan dekat step yang ketiga. Okay, sekejap, kita undur sikit. Alright, okay, yang dekat sini step yang keempat kita sama dengan step ketiga tangent, iaitu kita ada y tolakkan dengan y1 bersamaan dengan m. X tolak x1, sama kat sini. Okay, apa yang beza dia? Okay, semua tengok. Yang beza dia adalah, okay, cuba color sikit, okay, step yang ketiga, iaitu kita kena masukkan, kena tukar kecerunan kita. M1 kena darabkan dengan M2 bersamaankan dengan negatif 1. Meaning, you dapat you punya kecerunan dekat step yang kedua, you kena tukar. Dah tukar, baru boleh gantikan kat dalam persamaan yang keempat. Alright? Okay? Faham? Okay, next one. Tengok eh. Saya tunjukkan kita punya contoh. Okay, saya padamkan yang ni dulu. Oh no, saya padamkan yang ni sekejap. Okay, sekejap eh. Saya tunjukkan. Buat balik semula. Alright, contoh. Haa, saya nak bagi kat sini. Katakan kita ada equation, iaitu okay, different color kita letak. Kita ada y bersamaan dengan 2x kuasa 2 tolakkan dengan 4x tambahkan dengan 5. And koordinat kita yang diberi adalah dekat point 2 dan 5. Okay, tengok persamaan tangent dan normal. Okay, tengok the first step. First step kita macam biasa, dy dx. So, kita kena buat dy dx kita. Okay. Berapa? Kalau kita nak ambil yang ni, kita akan dapat 2 kalikan dengan 2 kat depan. So, kita akan dapat 4x. Tolakkan dengan 4. Okay. So, kita dah dapat kita punya dy dx kita 4x tolak 4. So, untuk dapatkan kita punya step yang kedua, iaitu kita nak cari kecerunan kita berapa. So, kita kena masukkan 4x tolakkan dengan 4 ni. Okay. Kita dapatkan value ni eh. Kita kena masukkan value x kita. This is x and this is y. So, 4 darabkan dengan 2, tolakkan dengan 4. So, you akan dapat your gradient adalah berapa? 4. Betul? Okay. Now, the third step untuk tangent. So, terus masukkan dengan y, tolakkan dengan y1 bersamaan dengan m. X tolakkan dengan x, 1. So, y tolakkan dengan 5. Bersamaan dengan M kita berapa? 4. X tolak 2. So kat sini kita boleh dapat berapa? Y adalah bersamaan dengan 4X tolak 8 campurkan dengan 5. So Y bersamaan dengan 4X tolak 3. So ini adalah persamaan tangent. Okay, tengok pula persamaan normal. Sama juga step yang pertama. Nak cari kena ada dy dx. So, dy dx tu sama je. So, persamaan sama kan? So, kita dapat yang sama. 4x tolak 4. Nak cari stage yang kedua, iaitu kita nak cari
gradient dia pun sama juga. You nak cari, you masukkan sahaja value 2 tadi, tolakkan dengan 4. So your gradient adalah berapa? 4. Okey. Kat sini. Okey, suka color. Dekat sini yang membezakan dia. Okey. Sekejap, suka color. Bagi nampak sikit dia punya apa. Okey. Kat 3. Dekat sini yang membezakan dia, iaitu you have to convert. Okey, guna persamaan ni. Persamaan dengan negatif 1. So, you akan dapat M1 kita berapa? 4. Okey, darabkan dengan M2 bersamaan negatif 1. So, bermaksud gradient untuk normal sekarang ni adalah negatif 1 per 4. So, this gradient. Okey, gradient yang ini. You kena masukkan dalam sama juga stage kita yang keempat ni, iaitu Y tolakkan dengan Y1 bersamaan dengan M. X tolakkan dengan X1. So, Y tolak dengan berapa? Y kita 5. Okay. Gradient negatif 1 per 4. Okay. So, darabkan dengan X tolakkan dengan berapa? 2. Okay. So, kita akan dapat dekat sini adalah okay. So, kita bawakan saja ke sebelah, ataupun kita boleh dapatkan juga bentuk kita. Dekat sini adalah 4 kali Y, 4Y. Okey, 4Y tolakkan dengan 20 bersamaan dengan negatif X campurkan dengan 2. So, kita akan sambung kat sini. Okey, sambung dekat sini sikit. Sekejap. Saya bawa naik ke atas sikit. Kita punya ni nak bagi nampak. Okey, kita naikkan dia ke atas. Alright. Okay, so kita akan dapat dekat sini, kita akan dapat berapa? X campurkan dengan 4Y, tolakkan dengan 22 bersamaan dengan 0. So, ini adalah persamaan tangent. Okay, untuk, persamaan normal. Okay, alright, cuma bezanya kenapa bentuk dia macam ni? Ini adalah persamaan general form. Okay, bila kita nak bentukkan satu apa persamaan untuk garis lurus, kita akan guna yang ini, iaitu okey, kejap AX campurkan dengan BY campurkan dengan C bersamaan dengan kosong. Yang ini yang topik yang kita belajar dalam koordinat geometri. Okey, alright, sampai sini je dulu video untuk hari ini, iaitu perbezaan antara persamaan tangent dan persamaan normal. InsyaAllah, saya akan upload banyak lagi video untuk matematik. Okey, Assalamualaikum semua.